kenalan sama Kak Ana, mau kenalan sama Muteh, sama Bebila, guys. Gitu kemarin bilangnya ya. Bener ya, guys, short call mundur, mundur-mundur gitu. Catat-catat pengalaman dari seorang dari apa? Dulu gue main Mobile Legend itu mundur-mundur. Aduh, ini damage sakit banget. Aduh, contoh, Lemon sakit banget. Itu mentalnya kena, cok. Iya, jangan ngeluh, guys. Setuju. Short call tuh Kapten. Komunikasi buat short call. Komunikasi tuh harus yang lebih positif. Contoh, santai, mati satu doang. Kita masih berempat, bertiga nih, masih bisa dev, bro. Tapi Gustian gitu sih, Gustian sih. Lagi. Komunikasi sabar itu ada minusnya sih, guys. Bagi gue minus sih, komunikasi sabar. Kelas Gustian sekarang, cok. Cara komunikasi kebuka semua. Sebenarnya jangan sabar. Catat, adik-adik! Karena santai dulu, kita balikin duit, pingpongin atau ngapain, harus ada plan. Jangan sabar-sabar aja. Kalau sabar-sabar aja lu denger, guys, catat, guys. Ngapain jadi ngendok doang, gak make play. Tapi real sih, sabar-sabar gitu, kita pingpongin dulu nih, kita balikin. Tapi duit, mic check-nya enggak bisa di. Mic check kan enggak keluar semua ya? Aja komunikasi sabar. Tapi rek kayak gitu, rek. Ya gue udah ngalamin lah, guys. Di tim memang enggak pernah ada yang ngomong kayak, "Aduh, ini sakit banget kalau kayak bala-bala ya." Kayak bala-bala ya. Aduh. Ini pesulap merah sakit banget, cok. Nah, gak pernah ada yang ngomong gitu, guys, kalau di tim, guys. Santai, dev mid. Nah, gitu. Jangan ada ngomong-ngomong kayak gitu, cok. Kalian gak boleh bikin ini. Kayak semua tim kayak gitu sih. Semua tim harusnya kayak gitu sih. Emang ini udah SOP nomor 1, guys. Gak boleh bikin mental turun temen lu, cok. Apa iya? Iya, guys. Sip gue mah. Mas, ayo dong, legend improve. Itu gak usah disebut juga. Mereka juga pasti siap improve. Aneh lu. Ini apa lagi, cok? Kepedean. Iya, makasih ya, Rizky. Hashtagnya bagus sih, kepedean. Gue suka sih hashtag kepedean, guys. Suka banget gue. Banyak-banyakin spam kayak gitu ya. Agung, thank you Agung. Tung, suara lu gak kedengeran kalau pas sambil riek. Iya, kegedean kayaknya ya. Kegedean, guys, kegedean. Guys, tapi hashtag kepedean suka sih gue. Banyak-banyakin spam kayak gitu ya, teman-teman ya. Coba beritahu juga ke ranting paling bawah sama ranting-ranting pohon-pohon yang lainnya ya. Yang katanya ranting paling bawah. Kalau mau spam gak apa-apa, guys. Gue suka kok. Kepedean, kegedean, apalagi tuh. Yang penting ada nama gue sih, guys. Jadi kan kalau ada nama tuh kan dia exposure ya. Jadi rame. Jadi orang main ke channel gue juga, cok. Tobat biasanya kok di sini, guys. Tuh, kepedean. Bagus, cok. Itu hashtag gue suka, guys. Suka gue hashtag itu ya. Kasih tahu ya. Gak ada gue kesal-kesalnya, guys. Seneng gue lah, cok, hashtag kayak gitu, guys. Nama gue berarti ada fungsinya ya, guys, ya. Itu rekomen buat Legends, mas, gara-gara mic check mereka. Iya, tapi kan dia ini juga. Gak boleh komen, cok. Nanti party berkedok klarifikasi, guys. Mana Discord? Sabar. Mana? Adel aja belum ada, guys.